Hai semuanya, pada kesempatan kali ini mari kita sama-sama melihat berita yang menarik mengenai Mahalini Raharja bersama Rizky Febian. Di mana hal ini ataupun berita ini terjadi pada hari kemarin ya teman-teman, pada malam hari, di mana diketahui pada hari Kamis pada tanggal 19 Mei di tahun 2022 pada malam hari Mahalini Raharja menghadiri acara di Holy Wings, di mana pada momen tersebut Mahalini menyanyikan berbagai macam lagu dari Mahalini Raharja teman-teman. Dan uniknya pada momen tersebut juga Mahalini memberikan tanda tangannya kepada fans dari Lini dengan menandatangani baju yang akan diberikan kepada fans yang hadir di sana ya teman-teman. Lalu di satu sisi pada momen tersebut juga hadir penyanyi Indonesia dari kompetisi X Factor Indonesia season yang ketiga, di mana ada nama dari Alvin Jonathan, dan di satu sisi ada juga NK ya teman-teman, yaitu seorang rapper dari kompetisi X Factor Indonesia season yang ketiga. Dan di tengah-tengah acara itu berlangsung, diketahui Mahalini Raharja memeluk erat kakaknya yang mempunyai nama Dion Raharja teman-teman. Mungkin hal itu dilakukan oleh Lini untuk melepaskan rasa rindu Lini kepada keluarganya, karena diketahui pada saat Lini menyanyikan lagu Sisa Rasa, kakak dari Mahalini yang mempunyai nama Dion Raharja mengatakan "Love you ma, Serini Raharja." Dan di story berikutnya ataupun di selanjutnya, kakak dari Mahalini yaitu Dion Raharja juga mengatakan "I miss you Serini Raharja." Dan mungkin perkataan ini yang membuat Mahalini memeluk Dion Raharja teman-teman untuk melepas rasa rindu kepergian dari mama Mahalini Raharja. Tadi di mana? Di mana?
Mbak, betul Mbak. Astaga Mbak, baik Mbak, luar biasa loh Mbak. Mbak makin cakep aja nih Mbak. Apalagi dengan masnya ini. Tadi nggak kuat loh lihat dari atas. Gimana dia? Kenapa? Kangen kakak rasanya ya. Tuh, IG kenyakin, kasihan. Ini mimpi banyak. Thank you.